Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 17, ya benar ya, tanggal 18 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 54 sampai dengan ayat 57. Surat Al-Baqarah ayat 54 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai keluarga besarku, wahai kabilahku, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian menganiaya diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijlah, yaitu kalian menyembah patung anak sapi. Ini adalah kedzaliman yang sangat besar, dan ini adalah perbuatan kalian yang menganiaya diri kalian sendiri. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Ini adalah taubatnya Bani Israel dari melakukan perbuatan syirik, yaitu mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, di sisi pencipta kalian. Fataba 'alaikum, maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, sesungguhnya kami tidak percaya kepadamu. Yang dimaksud adalah ada dua penafsiran. Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat kepada Bani Israel, dan Bani Israel tidak percaya. Ketika itu mereka berkata, wahai Musa, kami tidak percaya kepadamu. Hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Ini riwayat yang pertama yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Riwayat yang kedua, yaitu Nabi Musa alaihi salam mengabarkan kepada Bani Israel bahwasannya Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Bani Israel tidak percaya, sehingga mereka berkata, wahai Musa, kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami, dengan terang-terangan. Fa akhadathumus sa'iqah,
maka kalian disambar halilintar, wa antum tangdurun, dan kalian ketika itu dalam keadaan melihat peristiwa itu dengan mata kalian. Summa ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan kalian, kami bangkitkan kalian, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. Artinya setelah mereka dimatikan, dihantam oleh halilintar, disambar petir, kemudian Allah memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian lagi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kalian dengan awan. Artinya Bani Israel ketika mereka pergi kemana saja, awan menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian al-man, yaitu makanan yang lezat, wassalwa, demikian pula burung yang sangat lezat dagingnya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik, makanlah yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna, akan tetapi Bani Israel diberi rezeki yang banyak, diberi makanan yang sangat lezat, diberi kenikmatan yang tidak terhingga, mereka tetap kufur, mereka tetap berbuat zalim. Maka Allah berfirman, wa ma dhalamuna, dan mereka tidak berbuat zalim kepada kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita niat yang ikhlas, niat yang jujur di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma innahu amarakum bit-taubah 'ala lisani nabiyhi Musa bi an yaqtula ba'dukum ba'dah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk bertaubat melalui ucapan lisan Nabi Musa alaihi salam, dan taubat mereka bi an yaqtula ba'dukum ba'dah. Caranya apa? Caranya sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, pernyataan-pernyataan sahabat, demikian pula imam-imam tabi'in tentang masalah ini, yaitu mereka-mereka yang tidak ikut menyembah patung anak sapi diperintahkan membunuh. Mereka-mereka yang menyembah patung anak sapi, mereka semuanya berkumpul, dikumpulkan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu menjadikan suasananya, cuaca begitu gelap supaya mereka tidak merasa kasihan ketika membunuh keluarganya sendiri. Jadi
yang tidak ikut menyembah patung anak sapi membawa pedang. Kemudian yang melakukan dosa, yaitu melakukan kesyirikan, menyembah patung anak sapi, dibunuh. Nabi Musa alaihissalam ketika itu berdoa terus agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat adab ini, sehingga diriwayatkan kurang lebih 70 ribu orang yang dibunuh pada peristiwa itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqtulu anfusakum, maka taubat kalian. Ini taubat yang berat. Jadi taubat kalian wahai Bani Israel dari perbuatan syirik, yaitu dengan cara kalian membunuh diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian. Fa'afallahu ankum bisababi dhalika la'allakum tashkurunallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian dan supaya kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 55, wa id kultum ya Musa, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, sesungguhnya kami tidak beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan terang-terangan. Apa maksudnya? Tadi telah dijelaskan dua maksud ayat ini, yaitu Bani Israel mendustakan apa? Tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Taurat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya. Kami tidak percaya sampai kami melihat sendiri Allah memberikan kepadamu Taurat. Atau Bani Israel tidak percaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka penulis berkata, wahada ghayatul jur'ah 'ala Allah wa 'ala rasulih, ini adalah kurang ajar. Dan ini kurang ajar yang sangat sempurna. Ini adalah kurang ajar, ucapan yang tidak punya adab. Yaitu bagaimana seorang pengikut, orang yang beriman mengatakan demikian kepada nabinya. Wa hadha ghayatul jur'ati 'ala Allah wa 'ala rasulih. Ini adalah kekurang ajaran yang sempurna. 'Ala Allah, atas Allah, wa 'ala rasulih, dan kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa akhadathumus sa'iqah, maka mereka langsung disambar petir. Immal maut awil ghasyatul azimah, penulis berkata bisa jadi mereka sampai mati dan bisa jadi mereka ditimpa pingsan yang berat. Setelah disambar petir mereka langsung pingsan seketika itu juga. Kemudian Allah berfirman, wa antum tangdurun, dan kalian melihat peristiwa itu. Ay wuku adalika kullun yang duru ila sahibi, yaitu masing-masing melihat kepada orang lain peristiwa itu, yaitu disambar petir sampai mati atau sampai pingsan. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami membangkitkan kalian kembali setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ni'matahu alaihim fitih,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatannya kepada Bani Israel fitih di saat mereka tersesat, yaitu Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis, namun mereka enggan sehingga mereka tersesat di dalam padang pasir selama berapa tahun? 40 tahun. Wal bariyah al khaliyah, mereka berada di padang pasir yang kosong dari makanan. Minad dilal wasa'atil arzaq, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naungan, yaitu di tengah-tengah padang pasir yang panas Allah menganugerahkan naungan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas kepada mereka. Maka Allah berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamam." Dan kami berikan kepada kalian naungan awan. Itu kemanapun mereka berada, kemanapun mereka berjalan, selalu dinaungi awan. Jadi perhatikan, orang yang kepanasan di tengah-tengah padang pasir sangat membutuhkan awan atau naungan. Dan ketika Allah memberikan naungan kepada mereka, ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul man, dan kami turunkan kepada mereka al-manna. Apa yang dimaksud al-man? Penulis berkata, ismun jami'un likulli rizqin hasanin yahsulu au yuhsalu bila ta'ab. Semua rizki yang bagus yang didapatkan tanpa rasa lelah, tidak perlu bekerja, tidak perlu masak, makanan sudah datang. Yuqalu lahu wa minhu zanjabil. Penulis berkata, salah satu artinya alman adalah zanjabil. Apa zanjabil? Jahe, yaitu minuman jahe yang sangat lezat. Wal kama'ah, al kama'ah yaitu dinamakan jamur padang pasir. Ini sangat lezat. Jamur padang pasir sangat lezat dan sangat mahal. Termasuk makanan yang sangat mahal pada zaman ini, al-kama'ah. Wal khubzu, demikian pula roti yang sangat lezat. Disebutkan Ibnu Katsir, salah satu makna al-man rub, yaitu yogurt. Kurang apa ini? Ada roti, ada jahe, kemudian ada apa lagi? Jamur, kemudian rub, yaitu yogurt. Kemudian somgho, somgho artinya puding yang sangat lezat. Demikian pula asal. Salah satu apa penafsiran para ulama, apa alman artinya asal. Jadi kesimpulannya alman, dan ini bukan pengkhususan, bukan enam saja, bisa jadi lebih dari itu. Jadi alman artinya al-khubus, roti. Alman artinya zanjabil, minuman dari jahe yang sangat lezat. Kemudian al-kama'ah, al-kama'ah gandum. Apa? Apa tadi al-kama'ah? Jamur. Orang Arab menyebutnya nabatur ra'd, tumbuh-tumbuhan petir. Tidak tahu kenapa dinamakan petir. Ini adalah jamur yang sangat lezat, yang sangat lezat dan sangat mahal. Demikian pula yogurt. Belum kenal yogurt? Jadi kita belum, orang di sini belum kenal apa-apa, Bani Israel sudah minum yogurt langsung. Tidak pakai masak, tidak pakai meres susu dari sapi, tidak pakai, tidak pakai proses, langsung diminum. Demikian pula puding yang sangat lezat, madu serta makanan yang lain. Wa ghairu dzalik. Wassalwa,
Apa artinya salwa? Burung apa? Hah? Salwa ta'irun shaghir. Burung apa? Puyuh. Burung puyuh. Yuqalu lahu summani, thayyibul laham. Yang dagingnya sangat lezat. Fakana yang zilu alaihim minal manni wasalwa ma yakfihim wa yuqituhum. Setiap hari turun alman, makanan yang sangat lezat tadi, dengan berbagai macam jenisnya dan macamnya, saking lezatnya turun setiap hari. Jadi makanan yang lezat, ya ini menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Saking besarnya nikmat Allah kepada mereka, diturunkan setiap hari. Al-manna wasalwa, daging burung enggak pakai masak, langsung dimakan. Akan tetapi Bani Israel, kalau enggak dablek, bukan Bani Israel. Jadi kalau tidak ngeyel, bukan Bani Israel. Jadi kengayalan tetap dipertahankan oleh mereka. Mereka dilarang menyimpan makanan setiap hari, ambil secukupnya. Disuruh mengambil apa? Secukupnya, ambil secukupnya saja. Jangan sisakan. Apa? Jangan sampai sisa. Tetapi mereka tetap mengambil banyak. Disimpan sehingga daging tersebut apa? Busuk, basi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula Banu Israil." Kalau bukan karena dosanya Bani Israil, daging itu tidak akan basi. Kalau bukan karena dosanya Bani Israil, kulkas tidak laku, apalagi freezer tidak laku, karena daging bertahan. Jadi ini menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kepada Bani Israil. Allah berfirman kepada mereka, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah yang baik, yang makanan yang lezat tadi yang kami berikan kepada kalian. Ay rizqan la yuhsalu nadhiruhu li ahlil muduni al mutrafin. Yaitu rizqan, rezeki yang baik, yang tidak diperoleh orang-orang yang ada di kota, yang uangnya banyak, belum perlu, belum tentu mereka mendapatkan rezeki yang kayak gitu. Jelas ya? Jadi orang-orang kota, orang-orang yang tinggal di istana-istana, belum tentu mendapatkan rezeki seperti itu. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat, yaitu setiap hari pagi, datang madu, puding, kue, roti, jamur yang sangat lezat, apalagi dan seterusnya, ditambahi daging burung yang sangat lezat, itu pun fresh, segar, tidak perlu disimpan, setiap hari datang. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum falam yashkuru." Akan tetapi mereka tidak mau bersyukur hadihin nikmah, atas kenikmatan ini. Wastamarru ala qasawatil qulub wa kathratiz dzunub. Dan mereka terus-menerus, hati mereka semakin keras dan dosa mereka semakin banyak. Maka para ulama mengomentari ayat yang agung ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa min huna tabayyana fadilatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari ayat ini nampak bagi kita bagaimana fadilahnya, kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak pernah minta macam-macam masalah urusan dunia. Ketika kelaparan, yang diminta hanya makanan, kurma saja. Didoakan supaya banyak makan kurma, sawik, gandum yang digoreng, dan seterusnya. Dan bagaimana kesabaran para sahabat, tidak seperti Bani Israel. Mintanya macam-macam, minta, "Ya Isa, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama." Wahai Isa, apakah Tuhanmu, apakah Rabbmu bisa menurunkan hidangan apa? Dari langit. Tidak pernah para sahabat minta semacam itu.
Maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bagaimana kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka safar, mereka kelaparan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak minta yang aneh-aneh. Demikian orang itu semakin dimanja bukan tambah bersyukur. Tambah banyak maksiatnya, tambah banyak kekufurannya. Namun kekufuran mereka tidak membahayakan Allah. Allah berfirman, "Wa ma dzalamuna." Mereka tidak mendzalimi kami. Yani bi tilkal af'al al-mukhalifah li awamirina. Yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka yang menyelisihi perintah kami. Li'anna Allah la tadurruhu maksiatul asin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membahayakannya maksiat orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat, maksiatnya tidak membahayakan Allah. Tidak mendzalimi Allah. Tetapi mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Kama la tanfa'uhu ta'atut ta'iin, sebagaimana tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat. Walakin kanu anfusahum yadlimun, angkat tetapi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim, maka kezaliman mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Dari ayat-ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi masyru'iyatu at-talattuf fi dakwah, disyariatkan at-talattuf. Talattuf yaitu berdakwah dengan lemah lembut. Masyru'iyatu at-talattuf fi dakwah, disyariatkan lemah lembut di dalam berdakwah. Nabi Musa alaihissalam pada ayat ini memanggil, wahai kaumku, wahai kerabatku, wahai kabilahku, wahai bangsaku, wahai keluarga besarku. Ini adalah talatuf, lemah lembut apa di dalam berdakwah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubut taubah alal faur, diwajibkan bertaubat dengan segera. Jadi taubat itu hukumnya wajib, dan segera bertaubat itu hukumnya juga wajib. Jelas ya? Jadi wajib bertaubat dengan segera. Jadi dianjurkan bertaubat, diwajibkan taubat. Kapan? Segera. Dari mana kita mengambil faedah ini? Yaitu Syekh Utsaimin menjelaskan firman Allah, fatubu. Karena fa itu huruf fa, fatubu itu mengharuskan segera, segeralah bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda taubat adalah bisikan dari syaitan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran ittikhadul asnam alihatan ma'allah dhulmun, menjadikan patung sesembahan dari selain Allah adalah kedzaliman. Menjadikan patung sesembahan dari selain Allah adalah kedzaliman. Dan ini adalah kedzaliman yang paling zalim. Yaitu kesyirikan adalah kedzaliman yang paling zalim. Kejahatan yang paling jahat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ma'asi dhulmun lin nafs,
bahwasanya kemaksiatan adalah kedzaliman untuk diri sendiri. Jadi orang yang bermaksiat pada hakikatnya dia menyiksa dirinya sendiri. Orang yang maksiat itu adalah orang yang tidak kasihan terhadap dirinya. Maka Allah berfirman, innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu menyiksa diri kalian sendiri. Maka orang yang banyak maksiat adalah orang yang tersiksa di dunia sebelum disiksa oleh Allah di akhirat nanti, waliyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi butlanu ibadatis sonam. Butlanu ibadatis sonam, batilnya menyembah patung. Batil. Kalau sekiranya patung itu benar-benar sesembahan, maka mereka bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Maka berbala tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ayat ini terdapat pelajaran butlanu ibadatil asnam, batilnya menyembah patung. Demikian pula menyembah pohon dan menyembah semua sesembahan yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi safahatu Bani Israel, keterangan tentang bodohnya Bani Israel, di kaum yang bodoh. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang bodoh. Haitsu annahum sona'u ilahan biaidihim, karena mereka membuat Tuhan dengan tangan mereka sendiri. Summa abadu, kemudian Tuhan yang dibuat dengan tangannya sendiri, patung dibuat sendiri, setelah itu disembah. Ini adalah kebodohan. Maka para sahabat ketika mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Badar, mereka berkumpul di masjid bercerita tentang apa yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Mereka tertawa, dahulu kita ini bodoh. Di antara mereka ada yang membuat Tuhan dari makanan, patung dari kue. Tuhannya dibuat dari kue, tepung yang sangat lezat. Nanti kalau lapar, Tuhannya apa? Dimakan sendiri. Jadi disembah, setelah itu dimakan. Ini adalah kebodohan. Jelas ya, orang yang menyembah berhala, bagaimana? Berhala itu dibuat sendiri. Tuhan kok dibuat? Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Ini adalah kebodohan. Maka ada orang Arab ketika pergi ke padang pasir membawa Tuhannya. Jadi selalu seperti itu. Orang Arab itu kalau ke padang pasir perjalanan panjang bawa Tuhannya, bawa berhalanya untuk disembah, melakukan sesembahan di tengah-tengah padang pasir. Tiba-tiba suatu hari di tengah-tengah padang pasir orang tersebut tidur. Bangun-bangun Tuhannya dikencingi apa? Dikencingi serigala. Maka orang tersebut baru sadar kalau selama ini dia bodoh. Maka dia mengucapkan syair, Rabbun yabulu sa'labanu biroksihi laqad dalla man bala alaihi sa'alibu law kana rabban kana yamna'u nafsahu fala khaira li rabbin na'adhul matalibu laqad bari'tu minal asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalibu. Dia mengatakan, jadi baru sadar, dia baru bangun dari kebodohannya. Tuhan dikencingi serigala. Tuhan dikencingi serigala. Rabbun dikencingi serigala di kepalanya lagi. Ya bulu ta'labanu biraksihi. Sungguh tersesat, sungguh tersesat Tuhan yang dikencingi serigala tersebut. Maka lalu dia berkata, laukana rabban, kalau dia itu benar-benar Tuhan, benar-benar sesembahan,
lau kana rabban kana yamna'u nafsahu. Dia akan bisa membela sendiri. Dia akan membela dirinya sendiri. Tidak mungkin rito dikencingi serigala. Fala khaira li rabbin na'athul matalibu. Tidak ada baiknya sama sekali Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia berkata, laqad bari'tu minal asnami fil ardi kulliha. Mulai saat ini aku berlepas diri dengan semua berhala yang ada di muka bumi, dan aku hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amantu billahi alladhi huwa ghalibu. Aku beriman kepada Allah yang maha kuat, yang maha mengalahkan. Maka dengan demikian, bahwasannya orang yang berbuat syirik adalah orang yang bodoh, hilang akalnya. Safahatu Bani Israel. Ini menunjukkan kebodohan Bani Israel dan kebodohan-bodohan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di India ada Tuhan tikus. Ada yang pernah dengar ya? Tikus. Tikus disembah. Ini tikus disembah. Kalau ada anak yang baru lahir, maka sang ibu bawa makanan. Kemudian makanannya dikasihkan ke Tuhannya. Lalu anaknya dikasihkan ke Tuhannya, dikerubungi tikus. Ini berarti anaknya mendapatkan berkah. Hilang sudah akal mereka. Lalu kalau mereka menginjak tikus, dan tikusnya ini tikus Tuhan ini, jangan macam-macam, gede-gede ini, berapa kilo bobotnya. Tikus dondong aja kalah beratnya. Jadi kalau nginjak tikus, dia wajib membayar tebusan. Karena tikus ini bukan tikus sembarangan, tikus Tuhan ini. Tuhan tikus, kalau diinjak wajib membayar emas seberat tikus tadi. Jadi kalau diinjak emas seberat tikus tadi. Kalau enggak, dia seumur hidup merasa terkutuk, dilaknat oleh Tuhan-Tuhan tikus. Intinya waliyadubillah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid adalah orang yang akalnya sehat, akalnya cerdas. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, walaupun mereka itu tingkat sekolahnya tinggi, pada intinya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran. Fihi annallaha wada'al aghlala ala bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel beban yang berat. Ini karena kengeyelan mereka. Karena dableknya mereka, mereka dikasih beban yang berat. Sehingga kalau mereka melakukan kesyirikan, taubatnya bunuh diri, harus dibunuh mereka. Dan beban-beban lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bani Israel diharamkan lemak, lemak diharamkan bagi mereka. Di antaranya beban Bani Israel yang berat, apabila kencing mereka kena baju, harus apa? Harus dirobek. Maka Abu Musa Al-As'ari rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, anna Bani Israel idza asaba ahaduhum al-baula qaradahu. Bani Israel apabila mereka kena kencing. Nah, ini perselisihan para ulama. Kena kencing, apanya yang kena? Disebutkan riwayat apabila kena bajunya harus dirobek. Ditambahkan riwayat Muslim apabila kena jildihim, asoba jildahum. Apabila kena kulitnya. Kena kulitnya harus disayat juga. Sebagian ulama mengatakan kena kulit artinya baju mereka yang dari kulit. Ala kulli hal, khilaf di antara para ulama. Yang jelas Bani Israel diberi oleh Allah beban-beban yang sangat berat. Kenapa? Karena mereka suka ngeyel, suka protes, dan mereka tidak langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan pada mereka beban-beban yang berat. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi bayanu yusri dinil Islam, keterangan kemudahan agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus
dengan membawa agama yang lurus dan gampang mudah. Apabila ada orang berbuat syirik karena kebodohannya, karena kejahilannya, kemudian bertobat, Allah menerima tobatnya. Tidak perlu mereka harus membunuh diri mereka. Seterusnya. Dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Islam. Apabila kena najis, tidak perlu dirobek bajunya. Cukup dicuci, sudah suci dan bisa dipakai kembali. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu iqamatil hudud, disyariatkan menegakkan hukum hudud. Disyariatkan menegakkan hukum hudud. Jadi bagi orang yang membunuh, hukumannya dibunuh. Membunuh pembunuh ini mafsadat, ada madaratnya, kasihan orang tersebut. Tetapi setelah dibunuh akan memberi maslahat yang sangat besar, yaitu dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka Bani Israel yang dibunuh, kasihan mereka. Tetapi setelah itu ada maslahat yang besar, yaitu Allah mengampuni taubat, menerima taubat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam apa? Surga. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan di dalam menegakkan hukum qisas ada kehidupan. Menegakkan qisas itu ada kematian seharusnya. Setelah dihukum mati, ya mati. Tapi Allah berfirman, dan di dalam menegakkan hukum qisas ada kehidupan, yaitu kehidupan yang tenang. Otomatis orang yang membunuh akan jerah dari perbuatannya. Orang yang lain takut nanti kalau dia membunuh akan dibunuh. Kalau dia mencuri akan dipotong tangannya, bukan dipenjara, sedikit-dikit penjara. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan ternyata yang mengatur berada di mana? Di penjara. Semakin banyak masuk penjara, semakin tinggi kelasnya. Demikian. Jadi penjara itu bukan efek jera, tetapi apa? Dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annallaha yaqbalu taubata man asyraka idza taba qabla mautihi. Sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang berbuat syirik jika mereka bertaubat sebelum meninggal dunia. Jadi orang yang berbuat syirik adalah orang yang melakukan dosa yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah apabila mereka meninggal dunia tidak apa? Tidak bertaubat. Yaitu firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah orang yang berbuat syirik sampai meninggal dunia tidak bertobat, orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pernah melakukan kesyirikan karena kebodohannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jur'atu Bani Israel ala Allah wa rasulih. Dari ayat ini terdapat pelajaran kurang ajarnya Bani Israel kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Bani Israel ketika dijelaskan ini perintah Allah, enggak percaya. Enggak langsung percaya, sampai harus ada perjanjian dulu. Harus ada perjanjian baru mereka percaya. Diancam oleh Allah, gunung Tur diangkat oleh Allah. Kemudian gunung Tur berada diangkat oleh Allah di atas kepala mereka, baru mereka mau melaksanakan. Itu pun setelahnya mereka kembali kepada kekufuran. Waliyadu billah. Maka ayat ini menjelaskan Bani Israel adalah kaum yang tidak adab
tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak. Mereka sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan para rasul. Lihatlah pada ayat ini. Bani Israel memanggil, wahai Musa, wahai Musa, ya Musa, panggil namanya saja langsung. Ya Isa, wahai Isa. Tapi kalau para sahabat memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tidak ada mereka yang memanggil ya Muhammad. Yang memanggil ya Muhammad siapa? Biasanya siapa? Orang-orang badui manggil ya Muhammad. Adapun para sahabat yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat hormat, sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi dhammul iktirah ala Allah, celaan, celaan bagi orang yang punya usulan, usulan kepada Allah Subhanahu wa taala, usulan kepada para nabi, usulan kepada para rasul. Itu usulan yang tidak masuk akal. Kami tidak percaya sampai kami melihat Allah. Kami tidak mau beriman sampai engkau punya taman-taman yang luas, sampai engkau punya rumah dari emas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah al-iktirah ala Allah. Ini adalah usulan-usulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat tercela. Maka para ulama menjelaskan, fihi dhammul iktirah ala Allah. Orang yang beriman kalau diperintahkan langsung, sami'na wa ata'na. Tidak banyak usulan, tidak banyak protes. Fihi at-tahdiru minal i'tiradi 'ala Allah. Celaan bagi orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bani Israel. Mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah karena mereka banyak protesnya, banyak ngeyelnya, banyak usulannya, dan seterusnya. Fihi sur'atu istijabati sahabah li amrillah. Dari ayat ini terdapat keterangan, para sahabat sangat cepat, sangat segera di dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak pakai protes. Lihatlah Bani Israel ketika diperintahkan berjihad, berperang. Mereka berkata, wahai Musa, di Palestina itu ada kaum yang kuat. Kalau kita masuk, kita akan dikalahkan. Sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan, berperanglah, berperanglah, Allah akan bersama kalian. Namun Bani Israel lagi-lagi kaum yang banyak protes, banyak usulannya, banyak ngeyelnya. Sampai-sampai Bani Israel berkata, idhab anta wa rabbuka, wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu berperang. Inna hahuna qa'idun, kami di sini menunggu kabar kemenanganmu. Demikian Bani Israel. Tidak demikian dengan para sahabat. Para sahabat diperintahkan berjihad, berjihad. Diperintahkan apapun, mereka berlomba-lomba di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nadaru ila Allah fid dunya ghairu mumkin. Melihat Allah di dunia itu tidak mungkin. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, melihat langsung, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel ketika minta langsung, saya minta melihat Allah, saya tidak percaya sampai aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim petir menyambar mereka sebagai pelajaran dari perbuatan tersebut. Maka di sini terdapat pelajaran, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak mungkin, dan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman di surga. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi adh-dhillu fi shiddatil har nikmatun minallah. Naungan, yaitu naungan berteduh, naungan untuk berteduh.
di panas yang sangat terik adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi nikmat itu bukan uang saja. Nikmat itu bukan perhiasan saja. Bukan harta saja, tapi naungan saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naungan. Naungan di saat lihatlah orang kepanasan di jalan. Kalau lagi lampu merah, cari tempat yang ada naungannya. Saking panasnya, cari naungan. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Hanya naungan saja. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sangat banyak. Maka Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah itu sangat banyak, kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Akan tetapi banyak manusia yang zalim, banyak manusia yang kufur, banyak mendapatkan nikmat tapi merasa menjadi orang yang paling menderita. Itu mereka orang-orang yang kufur nikmat, merasa mendapatkan nikmat tapi merasa menderita. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil ulu lillah, mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling tinggi. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-amru bil ihtimam. Al-amru, perintah untuk memperhatikan birrizqil halal. Al-amru bi ihtimamir rizqil halal. Perintah untuk memperhatikan, mencari rizki yang halal, bukan yang banyak, tapi rizki yang halal itu yang barokah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi jawazul istimta birrizqi min ghairi israf. Dibolehkan menikmati rizki. Rizki pakaian, rizki kendaraan, rizki rumah boleh dinikmati, tetapi dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-mubalaghah. Al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Al-mubalaghah fil istimta'i birrizq yuaddi ilal ma'siyah wal kufur. Berlebih-lebihan menikmati rizki. Jadi menikmati rizki itu boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Maka lihatlah Bani Israel diberi oleh Allah kenikmatan yang seperti itu, tapi mereka berlebih-lebihan. Sehingga berlebih-lebihan menimbulkan kemaksiatan dan kekufuran. Maka di sini diambil pelajaran oleh para ulama, al-mubalaghah fil istimta birrizq yuaddi ilal kufur, yuaddi ilal ma'asi. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan menikmati rizki walaupun itu halal mengakibatkan kekufuran, mendorong seseorang melakukan maksiat karena berlebih-lebihan tadi. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu temannya siapa? Temannya setan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka lihatlah Bani Israel, lihatlah kisah yang agung ini. Mereka berlebih-lebihan. Seharusnya mereka ngambil secukupnya saja, menggunakan seperlunya saja. Namun mereka tidak seperti itu. Mereka berlebih-lebihan. Mereka tidak mau bersyukur. Maka itu mengakibatkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran, annallaha la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la yadurruhu ma'siyatul asin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari ketaatan hambanya. Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Jangan dikira kalau kita rajin sholat Allah bertambah kekuasaannya. Tidak. Kekuasaan Allah sudah sempurna.
dan tidak membahayakan Allah maksiat orang-orang yang maksiat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir, fihi fadlus sahaba radhiyallahu anhum, keutamaan sahabat radhiyallahu anhum, mereka kondisi apapun tidak neko-neko, qanaah, kurma saja di tengah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehabisan makanan kurma saja, kurma air, sawik dan yang lainnya, itu pun mereka sangat ridho, sangat bahagia membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Bani Israel, minta ini, minta itu, minta yang lain, sampai pada akhirnya mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, orang itu yang qona'ah, orang itu yang neriman, mereka yang istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak qona'ah, dikasih ini, mencari yang lain, sudah dapatkan yang lain, cari yang belum ada, terus menerus, tidak ada habisnya. Habisnya nanti kalau datang kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna wadiyani." Sekiranya manusia punya lembah emas, itu orang-orang yang rakus. Punya lembah emas, dia ingin lembah yang lain emas lagi. Punya dua lembah emas. Jadi lautan isinya emas. Punya satu, pengin yang lain. Punya dua, pengin yang tiga, seterusnya. Falan yamla'a ibna Adam fahu, tidak ada yang bisa menyumpel mulutnya anak manusia illat turab, yaitu kecuali apa? Tanah. Bukan yang dimaksud disumpel tanah, enggak situ. Tetapi sampai dia datang apa? Kematian. Baru kalau setelah datang kematian selesai rakusnya, selesai tamaknya, wal iyadu billah. Maka ayat ini pelajaran bagi kita, hendaklah kita mencontoh para sahabat. Jangan mencontoh siapa? Bani Israel. Tujuan hidup mereka dunia, dunia, dunia. Para sahabat tujuan mereka bagaimana? Membela agama Allah, membela Al-Quran, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pengikut para sahabat radhiyallahu anhum, yang sabar, yang semangat membela Al-Quran, yang sabar membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.